Inilah sosok Mira Hayati, bos skincare yang terancam 12 tahun penjara. Nama Mira Hayati kini menjadi perbincangan setelah ia berseteru dengan Nikita Mirzani. Namun sebelumnya, Mira Hayati sudah dikenal oleh masyarakat utamanya di Sulawesi Selatan sebagai pengusaha sukses bidang kecantikan. Mira Hayati merupakan owner skincare yang mengklaim omsetnya mencapai miliaran rupiah. Gaya hidup glamor dari Mira Hayati menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam kehidupan kesehariannya. Kini Mira Hayati dihadapkan dengan masalah peredaran skincare berbahaya, setelah disindir oleh Nikita Mirzani terkait produk skincare-nya, usaha Mira Hayati kini dibidik pihak Polda Sulsel. Tim dari Polda Sulsel sudah menyatakan bahwa skincare Mira Hayati mengandung merkuri dan dalam waktu dekat akan dilakukan penetapan tersangka. Tentunya perjalanan Mira Hayati merintis usahanya kini sudah menemui jalan berliku. Sosok Mira Hayati, ia menjadi salah satu bos skincare yang kini viral diperbincangkan halayak. Mira Hayati ini merupakan seorang pengusaha skincare kaya asal Makassar, Sulawesi Selatan. Nama Mira Hayati tengah disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.